Oke, pada kesempatan kali ini kita akan menuju ke Air Terjun Tembalang. Ini merupakan video kedua. Suasana ini cuaca tidak mendukung ya karena hujan. Tapi alhamdulillah kita sampai dengan selamat. Ayo kita langsung menuju ke dermaga. Tempat ada perahu nanti yang kita menuju ke sana. Oke. Oke, ini merupakan tempat dermaganya ya, menuju ke Tembalang. Sebetulnya ada dua cara, yang pertama lewat perahu, yang kedua bisa jalan kaki menuju ke sana. Harga tiketnya satu orang itu Rp20.000. Oke. Oke, perahunya sudah datang. Kita segera menuju ke Air Terjun Tembalang, karena sudah hujan ya, jadi harus mesti buru-buru. Kita sudah sampai ya di perjalanan. Sebetulnya banyak sekali pemandangan yang cantik-cantik di sepanjang perjalanan. Tapi sayang karena hujan kita tidak bisa ambil karena kamera juga tertutup sama hujan. Oke, kita lanjut. Oke, kita akan menyusuri hutan. Menyusuri hutan kurang lebih 30 menit. Jadi trek kita 30 menit, kita langsung menuju Air Terjun Tembalang. Ayo. Jadi bagi Anda yang baru ke Air Terjun Tembalang, bisa melihat tandanya ya. Ada bendera merah putih di setiap pohonnya. Jadi kita sebisa mungkin menghindari tersesat. Jadi kita tinggal lihat batang pohonnya. Warna merah sama warna putih. Okay. Oke, kita sudah sampai di Air Terjun Tembalang. Jadi Air Terjun Tembalang ini punya beberapa spot air terjun. Di sana ada air terjun yang kecil. Di sini tempat pemandian ya. Dan yang terakhir di sana ada Air Terjun Tembalang. Sangat cantik sekali. Kebetulan memang musim hujan, jadi air genangannya sangat banyak. Ayo, kita langsung. Thank you.
Oke, kita sudah lihat air terjun Tembalang. Sangat cantik sekali ya air terjun Tembalang ini. Sesuai, nggak sia-sia perjalanan kita karena memang rutenya memang sangat susah, tapi terbayarkan dengan pemandangan yang indah. Di sini ada spot yang cantik juga. Bebatuannya sangat menarik sekali. Di sini ada pohon membentang. Jadi pohon ini untuk menyeberang ke air terjun Tembalang. Jadi kita bisa naik ke sana melalui jembatan ini. Jadi bagi Anda yang takut dengan air terjun, kan air terjunnya itu lumayan tinggi. Jadi bagi Anda yang membawa anak-anak atau bagi Anda yang takut untuk mandi di air terjun dan khawatir, karena di sini juga ada air terjun yang kecil. Jadi relatif aman untuk anak kecil.
Oke, karena di sini kehidupannya sangat alami sekali, sehingga sangat mudah kita melihat ikan-ikan di sini.